Okay, kita tonton sebuah drama sini sebab tu yang tayang di Astoria sejak semalam. Tajuk dia Aku Hanim. So kita tonton sebutan adegan episod kedua. Zalala, Hanim tinggal sini ke? Berapa bulan ni? Siapa? Seorang je. Tempat kerja Hanim kat depan tu. No, Hanim. Hanim tak boleh kena sini. Hanim tak mampu duduk tempat lain. Ini je Hanim mampu. Okeylah. Hanim baik dulu eh. Terima kasih. No, Hanim. Hanim boleh tinggalkan Layla. Lagipun Layla tinggal seorang. Okay, itu dia sudutan episod 2. Drama Aku Hanim ni menampilkan barisan pelakon seperti Sofia Dendroff. Saya tahu dia ada pelakon drama TV3 baru-baru ni dengan Ismail Zani. Yang Ismail Zani rupa macam Nobita tu lah. Tu lah Sofia Dendroff yang pelakon sekali dengan dia. Rupa dah tajuk drama macam itu, tapi dia pelakon baru lah. Selain tu ada Alicia Sanda. Alicia Sanda ni ada dalam drama berseri ni sebab dia terbitan JS Pictures. JS Pictures milik Jingo dan Sheila Rusli. So adalah menantu yang dalam drama berseri ni. Ada Jas Khan, Saidatul Afifah, Razwan Rusli, Zizi Zulkifli. Adalah pelakon yang kita saya kenal lah, macam Harian Tuasan, Norin Iman, and DT. So ada pelakon-pelakon baru lah saya rasa, ataupun pelakon yang mungkin saya tak perasan, tak apa-apa kenal nama dia, mungkin dah pernah tonton diorang dalam drama sebelum ni. So cerita dia pasal seorang wanita yang cuba mengatasi PTSD-nya menggunakan seni mempertahankan diri, boxing ataupun MMA. Tapi tengok dia macam tu lah, ada boxing glove tu. So Hanim ni cuba mengubah kisah hidupnya dengan melarikan diri dari rumahnya selepas didera secara seksual oleh bapanya. Dia kemudian menyertai perlawanan tinju yang menunjukkan potensi dirinya yang sebenar. Tapi dia perlu berdepan dengan pelbagai halangan untuk mencapai impiannya sebagai seorang peninju yang hebat. Ini pun saya rasa salah satu drama siri yang barulah yang mana ada elemen yang berbeza berbanding dengan drama-drama yang ada di TV. Selalunya cerita pasal apa mungkin ramai penonton terkait dengan slot-slot soap opera yang tu biasa pukul 7 je lah, pukul 6, pukul 7. Tapi dalam pukul 10, kalau dalam pukul 10 tu dia, saya boleh nampak kat sini dia tak ada elemen cinta ke apa-apa. Dia elemen tu lah, elemen more tu macam macam dia ada elemen PTSD, elemen seorang wanita yang cuba mengubah, mengangkat dirinya supaya tak jadi insan yang lemah. So itulah sedikit pasal drama siri ni. So kita akan follow drama siri ni yang akan yang tayang setiap Rabu dan Khamis. So dua kali je seminggu. Pukul 9 sepanjang 16 episod. Jumpa lagi. Sekian.